Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-23 BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 hari Senin tanggal 7 Februari 2022 beserta daftar klasemen sementara, daftar top scorer sementara, dan top assist sementara. Hasil BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 pekan ke-23 hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Bali United imbang 2-2 versus PSM Makassar. Borneo FC menang 2-0 versus Persikabo 1973. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 1 sampai 9. Bayangkara FC menutup pekan ke-23 dengan menempati puncak klasemen sementara usai mengumpulkan 49 poin hasil dari 23 pertandingan. Arema FC membayangi di posisi kedua dengan 48 poin hasil dari 23 pertandingan. Sedangkan Bali United menempati posisi ketiga dengan 45 poin hasil dari 23 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022 posisi 10 sampai 18. Tiga tim yang menempati zona degradasi ialah Persela Lamongan di posisi ke-16 dengan 18 poin hasil dari 23 pertandingan. Kemudian Barito Putra di posisi ke-17 dengan 16 poin hasil dari 23 pertandingan. Dan Persiraja Banda Aceh di posisi ke-18 dengan 11 poin hasil dari 23 pertandingan. Berikut daftar top scorer sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Posisi pertama masih ditempati oleh Ilyas Pasojevic dengan 16 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 Indonesia 2021-2022. Rico Simanjuntak dan Taisei Marukawa memimpin dengan sama-sama telah menyumbangkan 7 assist. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.